Penduduk di Taman Sri Muda Shah Alam menuntut pihak berwajib menyambung semula projek memperbesarkan longkang yang didakwa masih terbengkalai sejak ia dimulakan baru-baru ini. Mereka bimbang jika tindakan segera tidak dilakukan, kemungkinan banjir besar yang berlaku pada Disember 2021 kembali berulang. Ikuti laporan disediakan Rahimah Abdullah. Tinjauan Esra Awani ke Taman Sri Muda mendapati terdapat projek mendalamkan longkang di depan rumah penduduk. Namun tiada kelibat pekerja atau pihak berwajib melakukan kerja mencegah banjir. Apa yang dapat dilihat ialah air yang bertakung dan tidak dapat disalirkan ke mana-mana kawasan. Apabila kami tanyakan masalah itu kepada penduduk, mereka mendakwa projek itu telah lama dilakukan namun sampai ke hari ini, tiada penyambungan kerja memperbesarkan longkang dilakukan. Penduduk bimbang dengan musim tengkujuh yang dijangka melanda bulan depan, saliran longkang yang tidak dilakukan dengan baik akan mengundang lagi banjir besar di Taman Sri Muda. Salah seorang penduduk, Nasaruddin Harun, mendedahkan dia trauma dengan kejadian banjir besar yang berlaku tahun lalu yang merosakkan harta benda dan kediamannya. Projek memperbesarkan longkang itu menyejukkan sedikit hati penduduk pada awalnya, namun bertukar kepada perasaan takut selepas melihat kerja yang terbengkalai. Tanpa tak projek yang dia nak buat longkang tak siap-siap lagi. Kan ada korek depan tu. Sampai sekarang tak ada lagi. Tu tak tahulah. Saya pun tak ambil tahu sangat. Ingat tahu dengarkan benda kelongkang tu boleh akan dia buat kan. Yang terbaru ni ada naik tapi sampai sinilah banjir kilat lah tapi tak ada semualah. Kawasan saya ni dah ada naik air. Seorang lagi penduduk, Datuk Hayat Sayuti, mendedahkan projek memperbesarkan longkang yang terbengkalai itu adalah satu-satunya tindakan diambil pihak berwajib setakat ini untuk menangani isu banjir dalam tempoh 20 tahun. Sampai sekarang dah berapa kali? Ini kali ketiga, rasa-rasa kali ketiga. So apa yang pihak MSC ambil tindakan, rasanya tidak ada apa-apa yang ambil tindakan. Bila datang melawat dan rancangan tidak ada apa rancangan. Pihak yang berkuasa lah. Pihak berkuasa sini memanglah MSC kan. PPT apa semua kan. Bila dia datang, okey kita akan buat sesuatu untuk mengelakkan akan banjir akan berlaku lagi. So sampai sekarang, kalau you tengok dekat depan tu, itulah dia permulaan yang baru nak buat longkang tu. Nak perbesarkan longkang, jadi longkang sampai sekarang dah hampir berapa 20 tahunnya. 20 tahun itulah saja tindakan ini buat. Yang terus sekarang ni, tak jauh daripada sini eh? Itu longkang yang besar tu. Itu saja yang dia akan buat. Selain itu tak ada apa. Ini kalau tengok dulu banjir ni, you tahu kan banjirnya sampai ke 8 kaki rumah. So air bertakung selama 3 hari air bertakung. So sampai sekarang tak ada apa tindakan ini buat. So, saya harap pihak-pihak yang datang bincang itu kita dah beritahu dia datang bincang kat penduduk apa tindakan tentif yang akan dia buat masa dekat apa jangka masa yang panjang kan. Tak tahu akan datang macam mana lagi ni mungkin bulan sebelah pun dia cakap akan berlaku lagi banjir so apa yang dia orang tindakan akan buat. Namun projek tunggal itu juga masih tidak berjalan sebaiknya. Justru jika tiada tindakan agresif dilakukan pihak berwajib, usaha mencegah kejadian banjir besar daripada berulang di Taman Sri Muda dan beberapa kawasan lain di Shah Alam tidak akan berjaya.